Boy William pilih pergi tinggalkan Ayu Ting Ting gara-gara Abdul Razak minta mahar di luar nalar. Cek faktanya. Ayu Ting Ting dan Boy William sebelumnya diisukan tengah menjalin hubungan spesial. Baik Boy William ataupun Ayu Ting Ting sering membagikan momen kebersamaan seperti foto selfie ataupun gambar tangkapan layar saat sedang video call. Selain itu, anak Ayu Ting Ting pun tampak sudah akrab dengan Boy William. Bagi publik, Boy William dan Ayu Ting Ting tinggal selangkah lagi menuju jenjang pernikahan. Terlebih keduanya pun sudah mengantongi restu dari keluarga. Lantas baru-baru ini beredar narasi yang menyebutkan bahwa Boy William pilih pergi tinggalkan Ayu Ting Ting karena Abdul Razak meminta mahar di luar nalar. Berita tersebut diunggah oleh akun YouTube Familiar dengan judul Gila Minta Mahar di Luar Nalar Boy William Pilih Pergi. Ayu Ting Ting kecewa. Ayu Razak minta ini? Gambar dalam Time Now video memperlihatkan foto Ayu Ting Ting tengah menangis dan Boy William dengan ekspresi terkejut seolah kaget dengan mahar yang diminta Abdul Razak. Di bagian tengah thumbnail video juga terlihat foto sebuah rumah mewah, satu buah cincin berlian diduga sebagai mahar yang diminta Abdul Razak. Namun benarkah kabar tersebut? Setelah ditelusuri linimasa.suara.com, klaim yang menyebut bahwa Boy William pilih pergi tinggalkan Ayu Ting Ting karena Abdul Razak meminta mahar di luar nalar adalah salah. Dalam video yang berdurasi 3 menit 41 detik itu tidak ditemukan informasi yang sesuai dengan judul video. Narator hanya menyampaikan berita terkait Ayu Ting Ting kembali mengunggah momen kedekatan dirinya dengan Boy William setelah isu hubungan keduanya yang renggang. Bahkan hingga akhir video tidak ada klarifikasi resmi dari Ayu Ting Ting maupun Boy William yang membahas terkait rencana pernikahan hingga mahar yang diminta oleh Abdul Razak. Foto dalam thumbnail video juga merupakan hasil rekayasa. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyebut Boy William pilih pergi tinggalkan Ayu Ting Ting karena Abdul Razak meminta mahar di luar nalar adalah keliru alias berita hoax.